Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sunstar Motor Rembang. Di video kali ini ada customer mobil L300. Itu posisi waktu gigi 2 keluarnya gigi 2. Itu pada waktu berjalan awal berjalan itu sudah getar semua ke bodi. Nah, biasanya penyakit seperti ini bisa ditimbulkan juga karena kampas koplingnya ini pernya ini sudah kocak. Nah, ini kita lihat bersama-sama ya. Ini kita tinggal balik aja. Nah, ini. Maaf kita. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kocak. Pernya sudah kocak. Jadi waktu awal jalan itu bodi terasa getar semua atau awal berjalan. Bisa ditimbulkan karena ini juga. Ini pernya sudah mengkerat. Jadi enggak bisa menahan torsi mesin yang diberikan ke transmisi itu. Jadi kurang kuat ya. Terlalu ngincuk. Nah. Kalau pembenahan ini juga bisa dibenahi sih, tapi enggak terlalu cukup usianya, enggak bisa lama karena bisa kemungkinan besar bisa muncul lagi keluhannya. Jadi ini posisi kampasnya ini masih tebal. Nah, ini posisi kampas koplingnya masih tebal dan ininya sudah kocak, harus disarankan ganti satu set kampasnya. Nggak boleh diakali, nggak bisa, harus ganti satu set aja. Satu set sama ini mataharinya, cover platnya ini juga sudah kemakan. Nah, ini sudah kemakan dan kemungkinan besar bisa kopling. Pedal koplingnya bisa dikatakan keras. Ini kemungkinan besarnya ini juga bisa jadi masalah. Oke, nah ini ya teman-teman, transmisi si L300. Jadi kayak untuk penggantiannya kita sarankan untuk yang pakai kuda, Mitsubishi kuda. Jadi kampas koplingnya itu pernya ini sudah double, ada 4 biji tapi ini sudah double, jadi di total jumlahnya ada 8 per di dalamnya. Ini kan cuma satu. Nah, ini kan cuma satu. Kalau yang di kuda itu ada 2 per, jadi lebih kuat dan lebih bertenaga mestinya. Ini sudah kocak. Biasanya kalau diakalin atau direko itu pernya itu kayak direnggangkan itulah, direnggangkan. Tapi enggak sembuh total itu enggak, atau bisa 2 bulan 3 bulan itu pasti sih kembali lagi. Nah, kita sarankan buat teman-teman ya, untuk kendaraan L300 khususnya, bila ada keluhan seperti ini waktu gigi 2 atau 1 dibuat awal jalan itu terasa getar, kemungkinan besar itu penyebabnya dari per koplingnya ini sudah lemah. Jadi kita sarankan untuk ganti satu set ya, kampas kopling maupun ini cover clutch-nya juga atau mataharinya.
Nah kalau ganti napas kopling juga beli untuk yang napas koplingnya kuda, kendaraan kuda lebih kuat, lebih awet pastinya, dan lebih bertenaga karena karena pernya ini sudah double per. Oke, itu tadi ya teman-teman, untuk bagi teman-teman yang kendaraannya keluarnya seperti ini, bisa terjadi kemungkinan dari kampas koplingnya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya pengguna L300 yang mengeluhkan seperti ini juga. Cukup dari kami, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.